Itu jalannya cakep banget ke sana, teman-teman. Masya Allah, kita biar anak-anak sholat maghrib dulu, saya lanjutin masak ya. Kasum tuh. Wah, Pika aman tuh. Wah, lali sih, Kak. Hai. Ayo kita ke pantai, teman-teman. Good morning. Masya Allah. Kita jalan ya, teman-teman. Tuh jalannya ke sana. Cakep banget, Masya Allah. Good morning, Lekung. Hai. Itu jalannya cakep banget ke sana, teman-teman. Masya Allah, kita ke sana yuk ya, ke sana. Cantik sekali. Bagaikan di kayangan. Cakep banget. Bisa cilik. Botak, ngerti botak ini. Tuh, sampingnya tuh pantai. Sampingnya gini, gunung. Cakep banget ya, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak tidur di mobil, kita mampir sebentar. Oh, kita barusan naik di atas, teman-teman. Oh, mobilnya cakep banget. Lalu kita ke bawah. Botak, Kak. Botak. Botak. Pada naik ke atas, kalau ada pas ada apa enggak mendung, itu cakep banget, ada matahari. Tapi sayang sekali mataharinya tidak ada. Oke, teman-teman, kita cuma sebentar pagi, lanjut ya pulang. Karena ini belum nyampe rumah, Pak Sua masih jauh. Nanti sore nyampenya ini. Lanjut kita masak buat buka puasa. Karena di sini beda sekali sama rumah kita yang di sana ya, Bun ya. Kalau di sini tuh desa. Jadi kalau nggak kita beli dari sana itu susah. Besok kita turun lagi beli di pasar kayak gitu, Bun. Jadi capek langsung tidur tadi. Gimana caranya? Kita masak yuk. Jadi itu ya kayak gini tempatnya, Bun ya. Serba pokoknya apa adanya. Karena di rumah ini kosong, nggak ada yang nempatin. Sekali kita setahun 2-3 kali pulang, Bun. Halo. Oke. Takle ya. Halo. Halo. Kita capek, teman-teman ya. Alhamdulillah ya. Perjalanan kan panjang sekali, 6 jam sampai 7 jam. Alhamdulillah Pak Suha itu jago nyupir pokoknya. Dia tuh malam jagonya nyupir. Halo. Rekan centong ya, Mas Kala itu. Iya, aku ya. Masih manis ya. Oke, ketika hari ini kita pokoknya buka puasa apa adanya, yang penting bisa dimakan. Bahannya pun ya simpel banget. Ini ada wortel, ada bawang bombay sudah saya potong-potong. Tuh. Dan ini telur, kita pakai masak kare telur. Dan ini jagung, nanti saya masukin juga jagung kalengan manis. Kita bawa ya, Bun ya, dari sana. Dan ini kita pakai bumbunya, nih, instan kare vegetarian, Bun ya. Tuh. Ini kesukaan anak-anak. Nah, gimana caranya kita bikin ya, Bun? Simpel aja, cemplung-cemplung. Bun, saya masak belum selesai, buka puasanya sudah mulai. Tuh, anak-anak makan bakpo dulu. Ini belum selesai, Bun. Masih dimasak, tuh lihat ya. Ayo berdoa dulu. Ayo berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftautu fi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mama cai cai sesedap. Pasang dong. Allahumma barikan lana wa sana wa syafana. Amin. Ini pun ya buka seadanya, Masya Allah, dengan teh kotak.
sama bakpo. Ini bakpo isi vegetarian, ada yang isi kacang, ada yang isi talas. Oke, kita buka puasa ini dulu biar enggak lapar, terus salat maghrib dulu baru kita mau makan. Karena ini belum selesai, Bun, Masya Allah. Nih. Ini belum selesai, karenya masih dimasak. Kita buka puasa seadanya. Makan bakpo. Alhamdulillah pun ya masih bisa buka puasa dengan teh kotak. Itunya karenya masih dimasak. Enak tuh. Wah. Lopo dicokin. Cita cara oke. Cita hala, cita hala, aja ke ye yo, isya tu fresh. Tapi si lopo ini yang sok. Selamat berbuka puasa. Ini kita makan bakpo. Bakpo legendaris yang ada di tempat kampung suami saya, isinya talas tuh. Salam. Oke, kita buka puasa dulu ya. Ntar kita mau makan nasinya nanti terakhir. Oke, habis buka puasa, ayo sholat maghrib dulu. Cuma sholat maghrib dulu. Biar anak-anak sholat maghrib dulu, saya lanjutin masak ya teman-teman ya. Lucu sekali. Wes, apa adanya. Kalau di kampung Pak Suwa ya kayak gini. Ekonomi. Nah, kita masukin wortelnya terlebih dahulu karena wortelnya tuh masih mentah ya, Bun. Biar cepat mateng. Lalu kita masukkan karinya, bumbu karinya kayak gini ya, Bun. Jadi kayak beku gitu ya. Kita masukin separuh saja. Aduk sampai larut. Nah, ini wortelnya sama bawang bombay sudah mateng. Lalu kita masukkan jagung manisnya. Semuanya aja ya, Bun. Biar enak, manis-manis kayak sing nonton. Nah, habis itu kita masukkan telur. Nih. Glundung. Walah, dadi sak panci, Bun. Tuh. Ini tanpa ayam ya. Mam sak onoke. Jangan lupa diicip. Dan jangan lupa dikasih Royco apa saja boleh. Karena pada dasarnya ini tuh asin, Bun ya. Kalau di Taiwan itu kare ini asin. Ini enak banget ini. Buka sak onone. Alhamdulillah ya, Bun ya, disyukuri saja. Ini kari telur, ini kesukaan anak-anak. Yang penting anak-anak tuh suka, nggak rewel. Kalau enak-enak, kalau nggak disukai ya percuma, Bun ya. Dan buahnya ini saja, ini bakponya tadi masih ada dua. Oke, mari kita makan, Bun. Alhamdulillah, karinya sudah matang. Ayo kita makan. Ayo nak, sini nak. Oi. Saya mau potong ini dulu. Sini. Sini. Sini dok, sini dok. Makan saono nih, yang penting ini kesukaan anak-anak teman-teman. Ya meo asin nak? Enggak. Enggak saya. No. No 限. Selamat berbuka puasa teman-teman.
Maaf ya kalau di sini kita masaknya tuh seadanya, karena memang tempatnya seadanya juga. Di sini tuh buat refreshing ya. Gak tahu besok kita makan di mana. Dan besok kumpul semua keluarga. Maaf kalau nggak banyak rekod. Kakaknya suami semua pulang, jadi besok mungkin kita bersih-bersih makam kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin sedikit banyak rekodnya. Kalau ada kesempatan pasti saya rekod. Oke, kita makan dulu. Ya teman-teman. Ayah gua kan enak. Enak. Manis, Mas. Bisa dong. Manis. Lanjut makan buah ya teman-teman. Terus penutupan. Manis. Enak, Mas. Iya. Makan buah jeruk, jeruk. Manis katanya Pak Suma. Enak. Cinta. Cuma ini intinya dulu, Pak. Oke, teman-teman, terima kasih yang selalu menonton. Jangan khawatir, pasti saya kunjungi. Maaf ya, responnya lambat. Karena kalau kita pulang ke sini itu, saya jarang sekali pegang HP ya, teman-teman. Ya, sesekali saja. Karena apalagi nanti kalau saudara-saudaranya pulang, jadi maaf kalau memang bisa direkod, kalau enggak ya saya tidak ini. Karena ada acara keluarga ya teman-teman. Terima kasih, jangan lupa kalau suka dengan video kami, like, komen, dan subscribe, share. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar, dikasih rezeki banyak, dikasih umur panjang, dikasih kesehatan, dan dimudahkan segala urusan kita semuanya. Amin ya Rabbal. Amin. Kami undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah kelewatan. Terima kasih teman-teman. Bye bye. Manis katanya Pak Suha. Benar manis. Benar manis.